Dua tahun lalu 7 juta muslim berkumpul di sini. Masih kuingat kegigihan para santri berjalan kaki karena armadanya dipersekusi. Warga menyambut hangat sepenuh hati, berbagi keramahan dan segenggam rezeki. Berbeda harokah, tak sama organisasi, tapi bisa merapatkan saf membuang sekat hati. Rintik hujan membasahi aspal ibu kota, kami bersujud pada satu zat yang sama, Allah Ta'ala. Latar belakang kami boleh berbeda, tetapi kami disatukan oleh akidah yang sama. Bendera ormas kami boleh beda, suku kami boleh tak sama, tapi di bawah bendera tauhid kami bersaudara. 212 tak lagi sekedar soal menuntut sang penista, tapi soal persatuan umat demi kebangkitan di depan mata. Para pembenci yang tak rela pasti menghalangi dengan segala cara. Mereka boleh melibas seribu bunga, tapi tak akan mampu menghalangi musim semi tiba. Mereka boleh menghalangi kerinduan umat untuk bersatu, tapi arus kebangkitan telah menggelinding bak bola salju. Pastikan kau menjadi salah satu titik dalam bola salju yang kian membesar tak terhentikan ini. Di 212 besok, kita bersatu di bawah panji tauhid yang agung ini.